Udah jam segini. Ini karena gue datang terlambat ke rumah sakit ini, makanya gue minta tolong Mona untuk ya untuk ngakuin kalau dia itu ibunya bayi itu. Biar cepat diurusin. Gue pikir itu bayinya Mona. Kok lah. Saya sudah di sini, Dok. Jadi tolong sekarang ambil darah saya. Tapi sudah terlambat, Bu. Dok, saya mohon, Dok. Tolong lakukan sesuatu, tolong selamatkan baby. Saya bakal ngakuin apapun, Dok, demi baby. Saya mohon, Dok. Bisa lolos sih dari truk sampah itu, dan dia bisa balik ke sini. Kayak kucing aja, punya banyak nyawa dia. Syukur alhamdulillah kamu cepat datang, Mona. Mona, kamu harus selamatkan baby ya. Tante. Tante Citra kok ada di sini? Tahu dari mana baby di sini? Tadi Om Roy telepon. Dan kebetulan golongan darah tante sama baby. Emang golongan darah tante sama? Tapi sorry tante gak bisa donorin darah karena tensi tante rendah tadi dicek. Ya Allah, aku gak nyangka. Ternyata kedua orang tuaku ada di sini untuk bantuin Arshila. Mona, aku mau ngomong sebentar. Mona, kamu dengerin apa? Kamu harus kontrol, jangan sampai ketahuan sama mereka. Udah, kamu gak usah khawatir. Ngelakuin apapun untuk baby. Jadi sekarang aku harus ambil darah dulu. Mona, aku temenin. Jangan sampai Raja tahu kalau Mona itu adalah putri. Raja pasti susah buat ngelepasin Mona kalau misalnya dia tahu kalau misalnya Mona itu adalah istrinya.